Alasan tidak tahu tidak akan diterima dan kekal dikenakan tindakan. Tegas pengarah penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Azman Adam yang merujuk para peniaga yang gagal meletakkan tanda harga pada barang yang dijual. Jelas beliau ia penting bagi memastikan peniaga mematuhi harga siling ayam, telur dan minyak masak yang ditetapkan kerajaan. Pegawai-pegawai kita, penguatkuasa KPDHCP dan pemantau harga juga akan memastikan mereka ini akan sentiasa mematuhi undang-undang yang kita tetapkan. Tetapi sekiranya kita dapati peniaga-peniaga ini sengaja menggunakan alasan ini untuk tidak mengikut undang-undang, kami tidak agak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang. Tambah beliau, pengekalan harga silik ayam, telur dan minyak masak adalah bagi menjamin kestabilan harga barangan di pasaran sekaligus membantu menangani masalah kos sara hidup. Peniaga disaran sentiasa merujuk pengumuman rasmi kerajaan melalui laman web rasmi Kementerian sebelum meletakkan tanda harga pada barangan yang dijual.